Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan-kawan semua. Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun juga. Ya, hari ini saya akan membuat pupuk massa vegetatif untuk tanaman untuk merangsang pertumbuhan tunas, akar dan juga daun. Ini ada sisa kemarin kalau di video short saya, yaitu manfaat rebung bambu ini untuk kesehatan. Sekarang hari ini saya akan membuat untuk tanaman. Kita buat videonya singkat saja dengan cara yang sangat sederhana. Oke, langsung saja ikuti prosesnya. Pertama-tama kita kupas dulu ya rebungnya ya. Kita kupas dulu rebungnya. Kira-kira kalau ditimbang ini ya setengah kilo. Kemudian ini setelah kita bersihkan, kita ambil bagian dalamnya saja yang lunak. Kemudian ini kita potong kecil-kecil. Kita hancurkan kecil-kecil, semakin kecil semakin bagus ya. Bisa juga jika mau lebih halus lagi bisa kita blender. Namun ini saya rajang saja kecil-kecil karena ini rebungnya sangat empuk. Kita siapkan air cucian beras. Ini kurang lebihnya 3 liter ya, 2 liter setengah ini tadi. 2 liter setengah sampai 3 liter. Jika tidak punya air cucian beras, tidak ada stok, bisa menggunakan tepung beras. 1 on tepung beras diaduk dengan air. Kemudian ini saya tambah molase. Molase saya menggunakan 5 sendok molase. Jika menggunakan air gula merah, gunakan saja 1 on gula merah. Aduk rata. Nah, kita aduk merata. Sekarang kita masukkan rebungnya tadi. Rebung yang sudah kita cincang-cincang halus tadi kita masukkan. Rebungnya ini saya pakai kurang lebihnya 1/4 kilo. 1/4 atau sampai setengah kilo lah ya. Nah, setelah sudah jadi seperti ini, langsung saja kita tutup. Kita tutup yang rapat. Jika menggunakan jiliken mungkin lebih mudah menutupnya. Jika menggunakan toples seperti ini, kita tutup yang rapat. Kita beri karet. Nah, kita tutup rapat. Nanti kita 2 hari sekali kita buka. Kita buang gasnya. Sampai nanti rebungnya ini hancur kira-kira 3 minggu sampai 1 bulan. Nah, untuk dosis dan cara aplikasi, untuk aplikasi kocor kita gunakan 1:10. 1 liter mol ini 10 liter air biasa. Sedangkan untuk spray kita gunakan 1:15. Kita spraykan ke daun, batang dan juga tanahnya. Jika untuk dekomposer, untuk pengomposan kita gunakan 1:5. Oke kawan-kawan, cukup sekian video saya. Tetap dukung channel ini dengan like dan subscribe serta bagikan jika video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.